Halo, howdy teman-teman. Saya kebetulan sekarang ada di spot menarik ini teman-teman, di salah satu kabupaten di Kalimantan Tengah. Tepatnya ada di Kabupaten Gunung Mas. Ya teman-teman, ini saya berada di pinggir jalan rayanya, ya, pinggir jalannya. Kebetulan di sini ada spot yang menarik, ini ya. Dia di atas, saya ini sekarang berada di atas bukit gini ya teman-teman ya. Ini. Di atas bukit seperti ini. Kemudian yang menarik itu ya teman-teman ya, ini saya arahkan kamera ke sana, itu lihat apa, ada awan di sana, itu mendung itu ya. Kemudian ada berkas cahaya matahari ya, seperti ini. Jadi ini kayaknya keren banget nih teman-teman ya. Lihat ini, kita berhenti di pinggir jalan dulu ya. Dia posisinya berbukit, tempat yang berbukit seperti ini. Kemudian di bawahnya itu ada lembah ya teman-teman ya. Cukup apa, cukup terjal juga. Pokoknya ya ini keren ya teman-teman ya. Ini saya di jalan seperti ini. Pokoknya yang keren itu ada sinar matahari ya, melewati berkas berkas-berkas sinarnya itu melewati awan hitam yang ada di sana itu. Nah, coba saya mau turun dulu ya teman-teman ya. Saya turun ke bawah ini. Nah, ini teman-teman. Nah, ini adalah apa? Di bawahnya, kalau ini bahaya sekali nih teman-teman ya, kalau ini apa longsor. Memang di bawah sana itu nggak ada apa, nggak ada rumah orang. Di sana itu apa, jalan apa, jalan raya ya teman-teman, di sana itu ya. Di sana ya, saya tunjuk di sana jalan raya juga. Keren banget ini teman-teman, keindahan alamnya di Kabupaten Gunung Mas, tepatnya di sekitar ya, mungkin sekitar setengah jam perjalanan ke kota Kuala Kurunnya. Jadi pinggir jalan aja nih, kalau misalnya sore-sore kita mau ke sini ya. Ini tempat ada bukit, kemudian di bawahnya tuh ada lembah yang cukup apa, cukup terjal juga ya. Iya teman-teman ya. Oh, pokoknya ini keren ya, terutama yang di sana itu ya teman-teman, kalau mau lihat keren banget ya. Sebenarnya ini bagus ya teman-teman, kalau misalnya kita bikin semacam cottage ya, tempat penginapan, hotel gitu ya, di tempat seperti ini gitu. Ini pokoknya keren, keren banget nih. Ya, sejauh-jauh mata memandang ya, wah, tempatnya keren banget. Keren banget nih teman-teman. Sudah mulai berkurang. Tampaknya di sana itu hujan, sudah hujan ya teman-teman ya. Di sana itu hujan. Awan-awan itu apa, awan gelap, di sana hujan sudah. Kemudian masih ada sinar matahari sehingga apa, tampak siluet-siluet cahayanya itu keren banget ya. Wow, bagus ini teman-teman, untuk dijadikan tempat wisata ya. Ini ya, makanya daerah ini namanya Kabupaten Gunung Mas ya. Tempat ini naik turun gitu ya, berbukit, ada lembah-lembahnya seperti ini ya. Pokoknya bagus ya, suasananya tuh enak gitu.
Oke ya, teman-teman. Sekarang apa? Mau naik lagi ke sana. Saya sudah naik lagi ke atas, teman-teman. Ya, ini tempatnya di pinggir jalan besar ini ya, jalan raya ini. Daerah yang menghubungkan, jalan yang menghubungkan tempat ini dengan kecamatan-kecamatan di atasnya ya. Ini jalan ini ngelewatin Kabupaten Gunung Mas. Nanti dia bisa ke Kecamatan Tewah, kemudian Kecamatan Kayan Hulu Utara, sampai ke desa-desa yang lebih jauh lagi di sana. Halo guys. Hai. Gimana bang pendapatnya tentang tempat ini? Ini wah, ada bang sangat Herwin. Menarik, daerah yang sangat tinggi, ada jurangnya, jadi terasa sesuatu yang sangat mengingat di hati, di pikiran kita. Nah itu dia, ada image yang tersimpan di dalam otak gitu, sehingga akan menjadi ingatan apabila meninggalkan lokasi ini. Nah, seperti itu kira-kira. Seharusnya ini bisa dibangun tempat ini kayak wisata, cottage iya. Gitu ya, Bang ya, di sini ya. Iya, pio yang bagus, apa pio apa naik turun gunung gitu, bukit gitu. Oh, gitu. Nah, ya. Mantap ini. Sip ya. Kalau dikembangkan keren. Gimana Bang Ferry? Ya, tempat keren. Ini keren ya? Indah sekali. Mungkin. Indah sekali ini ya. Ya, suasananya dari apa biasa kita banyak keramaian, sekarang lihat suasana indah alamnya. Sejuk gitu. Sejuk ini ya. Apalagi angin. Angin ya, ini. Mantap. Betul nih kata ya. Bang Ferry, ini sore-sore agak-agak mendung sekitar jam setengah ya. 4 sore. Bro, gimana bro? Sip. Bro Epin nih. Mantap bro ya. Iya, untuk refreshing santai. Oh ya. Ini teman-teman kalau mau ke sini, ini sekitar ya 15 menit ya dari Kulo Kurun ya ke tempat ini ya. Di pinggir jalan nih. Wow, keren. Mau santai, mau berduaan. Wis, keren ya teman-teman. Wuhui. Mantap. Berarti itu masih PLTT gitu ya. Ya itu teman-teman, di sana itu hujan ya. Boleh dia jatuh tuh semakin menipis kan. Nah, itu teman-teman. Wow, keren banget. Kan yang masih PLTT ini kan. Iya. Tapi ini sambung tuh. Oke teman-teman, jangan lupa komen, like, and subscribe channel ini. Yuk, bye-bye.